saat ini Ketua GUW Tengah Laut yang juga istri wakil bupati Yati Oktaviana bersama penyuluh agama Kementerian Agama Tengah Laut melakukan kunjungan ke tempat hunian atau tempat pengungsian sementara warga di Desa Bangun Baru di tempat ini. Setelah kita melihat situasi dan kondisi di sini, jadi banyak terdapat kekurangan, yaitu untuk rumah-rumah pengungsian ini ada sebagian masyarakat yang tidak mampu untuk membangun bangunan untuk rumah singgah ini. Sehingga nanti kita akan berkoordinasi dengan Pak Wakil Bupati untuk tindak lanjut yang harus dilakukan. Termasuk dengan mungkin air bersih, Bu, ya? Air bersih atau tempat MCK itu juga barangkali, Bu, ya? Iya. Jadi salah satu tadi rumah, kemudian air bersih, kemudian sanitasi yaitu MCK. Oh, di sini? Iya. Iya, iya, iya. Berapa kakak emang kita sini? Inilah satu. Bulan kita dari penyuluh agama, dari Kementerian Agama, koordinator Kecamatan Pelehari pada hari ini alhamdulillah bisa membantu warga kita yang terdampak longsor yang mengungsi di Desa Panggung Baru pada hari ini. Apa yang pian lakukan di sini, Bu? Di sini kami ada beberapa memberikan bantuan. Yang pertama peralatan mandi, yang kedua mie, yang ketiga pakaian layak pakai, obat-obatan, peralatan mandi ya? Ya, peralatan wanita, dan itu yang bisa kami berikan pada hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi warga kita yang terdampak tersebut. Di sini kada supaya tak bagi-bagi orangnya. Bila hujan biar malam keluaran tuh belum jam berapa kan? Selama dari ini Desa Panggung Baru ya? Yang RT berapa? RT 5. Jadi sudah berapa hari ini menempati tempat sementara ini? Hampir seminggu aja sudah. Semingguan pula. Ini berapa orang di sini? Orang 5. 5 orang sama suami satu, kemudian sama anak 3. Oh, 3. Ini minjam tempat ibu lah. Minjam tempat ya? Nggih, tanah orang juga kada tanah kami. Kalau ini bikin sendiri bangunannya? Sendiri, bapaknya bikin sendiri. Ya habis berapaan, Bu? Kira-kira sekitar habis 1 juta. Jadi uangnya minjam. Jadi selama Gunung Kremen masih sering longsor, terus bertahan di sini atau juga ada sesekali ke rumah? Sementara mengungsi, kada keluar, kada ke rumah, kalau siang ke rumah. Kalau siang ke rumah pian. Nggih, kalau siang kalaunya kada hujan. Berapa kilo dari sini kira-kira yo? Hampir kada jauh juga, hampir setengah kilo aja. Setengah kiloan aja. Jalan kaki aja lah, Bu. Nggih, jalan kaki, kadang kendaraan bawa bapaknya. Jadi memang kalau musim hujan masih longsor-longsor enggak, Bu? Masih longsor ada. Makanya takut tuh. Jadi rumah Buan Pian tuh ada di bawah gunung itu kah? Nggih, bawah gunung. Ini Bu Ai. Ini hanyut. Banyu tuh kada menahan lagi di dalam tuh, Bu. Bilanya banyu tuh bilanya langsung deras, langsung memecah ini Bu Ai ke anu tuh modal nggih. Ya, nama pian, Pak? Nama saya Jainal Arifin. Kecamatan Bangun Kepala Dusun 3. Desa Panggung Baru, ya. Kecamatan Pelehari. Ya, bisa pian terangkan untuk RT 4 dan 5. Ya, pian bisa terangkan, Pak, kondisi warga pian di lingkup pian saat ini sekarang. Untuk kondisi saat ini warga memang belum sepenuhnya berani pulang ke rumah melihat keadaan kan belum menjamin. Dari segi keamanan apalagi di deras-derasnya hujan sudah menumpuk untuk ke tujuannya ke posko entah dari di sini atau yang di belakang kantor desa. Kira-kira apa, Pak, nih yang mungkin bisa dilakukan ke depannya, Pak? Ke harapan kami bisanya relokasi ataupun ada perumahan, ya rumah singgah lah istilahnya untuk
warga melihat keadaan gunung masih retak yang istilahnya kita belum tentu tahu untuk jangka panjang atau jangka pendeknya ini. 1, 2, 3.